Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jedor. Kali ini kita tes senapan pesanan dari Bos Suhadi. Ini di kota Palembang, Sumatera Selatan. Oke, pesanannya yaitu 2 unit. Yang satu Mauser Magazine OD38, yang satunya sniper gun tabung OD25. Popornya pakai popor AK. Oke, kita mulai tesnya dari yang Mauser dulu. Ntar kita lanjut yang sniper gun. Soalnya ini sudah terpasang di Mauser. Tuh kelihatan sasarannya. Oke, kena. Dua kali. Sasarannya ini besi sebesar koin 500 rupiah dan ini di jarak kurang lebih 25 meter. Oke, tiga kali. Kalau kurang bagus mohon maaf kawan, karena di belakang itu lagi ada pembangunan di tempat tesnya. Di ini kita tesnya di depan. Oke, kena juga. Oke. Oke, masih bisa kawan. Mantap. Kita coba tambahin lagi. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan kita perlihatkan senapannya. Oke, barangnya seperti ini. Ini Mauser OD38, Mauser Magazine. Ini bisa dipasang magazine isi 14. Oke, popornya pakai popor tumbul. Oke, yang ini, yang satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutannya yang pesanannya Bapak Suhadi di Sumatera Selatan. Oke, ini yang sniper gun AK. Oke, langsung kita uji tes akurasinya. Jaraknya sama, jarak tesnya kurang lebih 25 meter. Kalau papernya AK lumayan sulit kayak gini kawan. Oke, satu kali. Dua kali. Tiga kali.
4 kali. Lima kali. Enam kali, oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan kita copot dari moncongnya. Oke, barangnya seperti ini. Ini popornya pakai popor AK. Senapannya mereknya Sniper Gun. Tabungnya pakai tabung OD25. Tabung kuningan. Tempat pengisian di bagian depan menggunakan mini coupler. Dan ini visirnya depannya paten, belakangnya juga paten. Larasnya pakai laras kuningan, panjang laras 60 cm, alur 12 OD9. Oke. Mantap sekali. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu upi, dan salam jedor.